tim yang akan berlaga pada kesempatan malam hari ini, tim yang berada di sebelah selatan, tim yang menggunakan jersey kebanggaan mereka berwarna hitam, kombinasi warna putih di dada mereka. Kita sambut tim Merdeka. Dan sebagai mitra tadinya, tim yang berada di sebelah udara, tim yang menggunakan jersey kebanggaan mereka berwarna kuning, kombinasi warna hitam di lengan mereka. Kita sambut Vagabond. Dan dari segenap panitia mengucapkan selamat bertanding. Salam perplay berjabat tangan. Dan Livoka di sini hadir yang kemarin bawa full timnas. Dan kita lihat besok siapa yang akan bawa Doni Haryono sama Fahri Septian ya, guys. Tim Merda ada sang setter bintang dengan jumping servisnya, angkat angga quick spike, tapi sayang berat juga nih quick spike yang telaten dilakukan seorang Wahid Doni. 1-0 pecah telur yang pertama. Bintang ada, kembali ada dengan jumping tapi servisnya, untuk malam ini enggak ada keras. Ada angga ini penyisihan baru lagi sama ini saja. Ada 32 tim putra putri ini nomor punggung 7 ada Agus Indra. Bintang kembali servis yang ketiga. Dijamin ada timnas soalnya. Jumping servis kembali lagi dan masuk kali ini. Kontrol bola kurang timnas sempurna dari saudara Heru, pemain senior dari Vagabond. Percobaan yang keempat dari seorang bintang. Lepaskan keras Heru kembali angkat angka open spike keras dan berhasil kali seorang Agus Indra menemukan satu angka untuk Vagabond. Ada sang setter angga di sana, konsentrasi angga lepaskan dibiarkan saja dan keluar servis yang dibangun seorang angga dari Vagabond. Yang pasti ada. Kalau kali persiapan Taufik konsentrasi dari Merda lepaskan ada Agus Indra angkat angka Heru. Wah, taktis kali ini. Flashing bola seorang Heru dari posisi keempat tadi menambah satu angka untuk Vagabond. Konsentrasi bombernya dari Vagabond ada Wahid Doni lepaskan Wahid. Passing kurang sempurna, kembali keras, berhasil kali seorang nomor punggungnya kok bisa sama? Ganti baju sudah. Panpelnya kurang siap tadi. Set nomor punggungnya diganti set, nggak boleh itu, nggak boleh sama itu, nomor punggung satu kok ada dua itu nggak boleh. Wah potok ternyata. Set, Pak Kris dipanggil set, kapten, Mas Kris. Kelam ini yuk potong lanang. Setnya dirubah setnya. Mas Nova. Mas Nova senior song player. Manis Renggo Klaten. Kita live setiap malam ya guys, jadi kalian harus follow jangan tinggalan. Pokoknya ada pemain-pemain Proliga juga nanti. Untuk putrinya Ivoka di sini juga hadir. Yang kemarin full timnas bawa itu.
keluar. Lebaran mudik latihan orang nih mbak. Ada Agung dari tim Merda, konsentrasi Agung. Siapa yang dituju lepas Kang Agung? Passing kurang sempurna kali ini, blessing bola, angkat bintang, keras kali ini dan berhasil. Nomor punggung 6 ada Andika. Masih Agung, lepaskan sudah. Resit kurang sempurna dari seorang Agus Indra. Kali ini serangan 3 meter yang dibangun Doni gagal. Lagi-lagi menambah angka untuk Merda ini dari Sleman. Ini baru penyisihan. Timeout kali ini diminta oleh official dan Agung dari tim Merda. Konsentrasi lepaskan, angkat angga, kali ini flashing bola saja. Apa yang terjadi? Bintang kali melakukan foul. Ataukah nomor punggung 10 tadi Apri kolornya keluar menyangkut di net. Konsentrasi kali ini Heru lepaskan. Passing cukup sempurna. Siapa yang dituju? Flashing bola saja. Angkat Heru kembali open spike. Lagi-lagi nyangkut kembali. Kali ini pemain senior dari Vagabond ada Heru kembali angkat bintang. Keras penyelamatan, gagal diantisipasi tadi serangan open spike dari seorang Apri. Kali bersiap ada Andika nomor punggung 6. Cahyo berarti ini namanya tadi. Lepaskan kali ini keras. Tapi sayang keluar. Masih bersiap Cahyo. Kalau tidak salah namanya Cahyo. Konsentrasi. Lepaskan dengan jumping service Cahyo. Berhasil resit kurang sempurna. Dari Agus Indra. Dari Timnas dan Proliga Yusof juga ada. Kembali percobaan. Dari seorang Cahyo dengan jumping servisnya. Melungker kali ini, angkat angga, open spike, dah. Kembali lagi menukik. Sehingga tidak berhasil menyeberangkan si kulit bundar. Eksekusi yang dilakukan oleh seorang Alif. Cahyo kembali keras. Doni, angkat kembali Doni. Lunak saja, bintang. Penyelamatan kembali. Alif, berhasil dikurung kali dari seorang Alif. Keras, masih ada penyelamatan dari Cahyo. Tapi sayang, resit ataupun defense kurang sempurna dari seorang Cahyo. Berpindah kali ini, nomor 9 dari Vagabond. Kerasnya dapat, tapi sayang, keluar. Ada Apri dia di sana, konsentrasi ini Apri. Manis Renggo. Siapa yang tuju dengan jumping service? Apri kembali luncurkan. Ada angka Alif kali ini berhasil kendali terkena si pucuk harum, tapi masih mampu mendarat di dalam kali ini. Sebaiknya langsung Alif. Putri. Kembali Alif lepaskan sudah. Ada Cahyo bintang kali dari belakang Apri. Seloncur kali ini. Serangan yang dibangun seorang Apri dari posisi satu keluar. Alif kembali lepaskan. Masih ada Agung bintang, siapa yang diumpan kali ini? Masih bisa dikurung. Ada Heru, ada Angga di sana. Open spike. Masih coba diselamatkan. Masuk kali ini. Ada bintang dan Apri saling bertatap muka, tersenyum lebar. Mau berpelukan tapi malu. Dan banyak bom berputar. Konsentrasi kembali. Alif lepaskan sudah. Cahyo resit cukup sempurna. Quick spike dan berhasil. Nomor 3 quicker dari Merda, seorang Taufik Diasyana. Bersiap setter dari Merda bersiap melakukan jump set. Lepaskan cukup sempurna jump set yang dilakukan. Kembali hadangan. Apa yang terjadi foul kali ini? Anak-anak dari Vagabond. Nomor punggung 7 ada Agus Indra. Masih bersiap ada Binta. Dengan jumping servisnya lepaskan lunak saja. Masih ada Heru cukup sempurna. Indra kembali flashing bola. Di posisi 5 kali ini terlalu kosong ditinggalkan
oleh anak-anak Merda, menambah satu angka untuk Vagabond semakin mendekat 10 melang 17. Terpaut 7 angka, kembali angka lepaskan, ada bintang. Siapa yang dituju? Oh, masih ada Alif. Kembali, umpan kurang sempurna dari seorang Angga. Tidak ini mampu diraih. Ini pertandingan masih lama, 32 tim putra putri. Ini baru penyisikan keempat. Kembali Taufik. Konsentrasi Taufik, lepaskan, masih ada Alif, disambar saja. Ada seorang Cahyo kali ini. Nomor punggung 6 dari Merda. Menambah satu angka lagi, tentunya masih bersiap Taufik, lepaskan servis yang kedua, ada Alif, Angga di sana backspin keras, tapi sayang keluar. Dan pastinya bumper-bumper top turun semua yang di Jogja. Kembali lagi Taufik, lepaskan, lunak saja, Angga quick spike dibuang saja kali ini. Wakit Doni, apa yang dilakukan? Bola dibuang ke sebelah kanan pertahanan dari tim Merda. Dan dilepaskan. Alif, Angga, quick spike kali ini berhasil. Kelaten dari seorang Wakit Doni. Bersiap dari posisi satu melakukan servis. Wakit Doni, tapi sayang meraju. ATM-nya masih 5.000. Ada Angge kali ini. Seorang Angge bersama saya. Oh, dengan jumpset Angge keras, tapi sayang. Melambung jumping service yang dilakukan seorang Angge. Masih kembali nomor 7. Ada Agus Indra, lepaskan Indra. Ada topik Agung kali ini. Apa yang terjadi? Toss out kali ini. Menyentuh tangan dari seorang Alif tadi sedikit pasti hadapan wasit pertama. Masih ada Agung, lepaskan sudah Agung Heru di sana. Alif kembali riset cukup sempurna, angkat angka quick spec, masih ada Agung, ada bintang Cahyo, pressing bola saja lunak saja, tidak perlu tenaga ekstra kali dari seorang Cahyo. Match point melawan 12. Dia ada bintang penempatan, ada dia Heru. Oh, terjadi duel di udara. Apa yang dilakukan tadi Dahan? Berakhir menyudahan tim Vagabond kali ini dalam kedudukan 25 melawan 12. Luncurkan sudah, angkat api, siapa yang dicu, serangan 3 meter, terbendung, kita saksikan di sana ada benteng tinggi kokoh menculang, siapa lagi kalau bukan Agus Indra. Bersiap di sana Alif Raja, peruncurkan, siapa yang dituju, kita saksikan passing kurang sempurna dilakukan oleh saudara Apri. 2-0. Alif Blip keluar kali ini, Alif terlalu full power dalam melakukan servis sehingga poin berpindah untuk tim Merda 1-2. Ada bintang dengan jumping kerasnya, butang, angkat Alif, angkat angka quick spike, matlesep kali ini quick spike yang diberikan oleh Wakit Doni. 3-1. Bersiap di sana ada sang setter dari tim Vagabond. Angga lepaskan. Apa yang terjadi kita saksikan. Angkat bola tinggi-tinggi. Hantaman lunak dilakukan. Kini berikan kepada Aindra. Apa yang terjadi? Tidak dapat mengejar bola dengan baik. Kita saksikan. Saudara Apri ini gagal. Kita live malam. Dengan bisa baik. Malam, banyak bumpernya bisa malam. Masih bersama Angga, lepaskan sudah, angkat bintang Sariasi, serangan quick spike, hantaman terjadi perebutan, namun kita saksikan dianggap foul kali ini. Anak-anak dari tim Vagabond, salah satu ada yang menentukan tidak berkicu, sehingga poin berpindah untuk tim Merda 2-4.
Passing yang cukup baik kali ini dilakukan hantaman Indra Agus. Keluar, kita saksikan hantaman keras yang dilakukan oleh Agus Indra. 3-4 persiapan di sana ada siapa? Leser. Oh, nampaknya rotasi yang terburu-buru dari sang seternya tim Vagabond. Putrinya open di sini. Persiap masih ada yang bawa timnas kemarin hadir. Inilah dia Angge, Angge lepaskan, angkat bola tinggi di sambaran keras. Oh, masih bisa diselamatkan ternyata pada backspin. Tepat di luar lapangan kali ini, backspin yang dilakukan oleh saudari Agung. 5-4 kali ini di sana lepaskan sudah angkat bintang, ada open space keras, namun apa daya kita saksikan salah satu blok dari pemain Vagabond melakukan false dan berbahaya mampu menyamakan kedudukan 5 sama. Kita saksikan angkat boy angka, siapa yang dituju, open space masih bisa diatasi, angkat bintang di sana. Masih bisa diselamatkan ternyata. Apa yang terjadi, kita saksikan hantaman keras sempurna kali ini, hantaman keras yang dilakukan oleh Agus Idra. 6-5 bersiap ada Agus Idra. Lemah kali ini servet yang dibangun oleh Agus Idra, menyamakan kedudukan sementara 6-6 sama dengan CMP kerasnya April. Lepaskan, angkat Agus Idra. Masih bisa diselamatkan di sana, bintang spiker. Keluar, kita saksikan ini sang center juga pengen nyemes tapi keluar, sehingga poin bertambah untuk tim Vagabond 7-6. Ada bintang di sana, angkat bola. Topik masih bisa diselamatkan. Siapa yang dituju, kita saksikan angkat Agung. Apa yang terjadi, sentuhan demi sentuhan dilakukan. Ada hantaman lunak, namun kita saksikan melakukan pelanggaran kali ini anak-anak dari tim Merda. 8-6. Keluar kali ini servet yang dilakukan oleh Heru. 7-8. Bersiap di sana ada Cahyo, kalau tidak salah Cahyo. Masih bisa diresit dengan baik kali ini Alif. Open spek pucuk harum kali ini diperagakan oleh saudara Alif. 8-8 sama. Bersiap masih bersama Cahyo, kali ini luncurkan keluar, sehingga poin berpindah untuk tim Vagabond 9-8. Danu lepaskan, siapa yang dituju di sana. Ada blessing dari saudara Topik, angkat Angga. Berhasil kita saksikan, kendati bolanya sempat menggumpal di net, namun masih bisa masuk. 10-8, kita saksikan seorang Danu kurang konsentrasi dalam melakukan serpen. 9-10, di sana ada siapa? Ada Danu, angkat boy angka, penipuan. Cerdas, tangkas dan teranginas kali ini seorang Angga, mampu menempatkan bola di ruang yang kosong tentunya. Ada Alif. Apa yang terjadi, kita saksikan tidak ada yang mau melakukan passing. Masih bersama Alif. Raja peluncurkan, siapa yang dituju, angkat bintang kali ini. Hantaman keras dari seorang Agung, dianggap tos peneta, sehingga poin bertambah untuk tim Merda 10-12.
tentang konsentrasi penuh, jumping keras, angkat alif, angkat angga, kali ini alif dari belakang. Masih ada topik di sana, siapa yang dituju angga? Open space keras. Oh, masih bisa diselamatkan juga Agung, masih bisa diresit dengan baik. Apa yang terjadi? Masih bisa dikembalikan. Ya ampun, serangan 3 meter alif. Keluar kali ini Alif, ya langsung ditarik keluar, memasukkan pemain senior Bang Jarwo. Bersiap bintang, apakah akan diberikan kepada Bang Jarwo? Oh bukan, ternyata angkat Danu. Siapa quick sempat penempatan saja, namun kita saksikan pelanggaran kali ini dilakukan oleh anak-anak tim Merda, 13 melawan 11. Ini ada sang setter, agak lepaskan sudah, siapa yang dituju bintang? Ada quick spectator pun gak jadi, angkat bola tinggi-tinggi di sana, Yakus Indra. Apa yang terjadi Apri? Masih bisa ada bintang di sana, angkat by angga, siapa yang tuju? Yakus Indra. Masih bisa dilakukan, masih bisa diselamatkan, hantaman keras. Tidak sampai kali ini hantaman keras yang dilakukan oleh saudara Apri. 14 melawan 11. Bersiap di sana, angka lepas.